Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas ya seputar puff doggy tadi ya guys, yang katanya sempat tadi rukul ya guys. Tadi harganya sempat anjlok sampai 80% ya, 70% kalau nggak salah guys. Nah ini saking sinyalnya ini kurang baik ini. Jadi tadi sempat ramai guys ya, bahwa puff doggy ini tadi dikiranya mau rukul atau anjlok atau gimana ya guys ya. Banyak yang kaget tadi. Di grupnya puff doggy ini pun juga lagi ramai tadi. Banyak yang bilang rukul, ada yang bilang hold. Jadi mereka banyak yang tetap hold ya. Dan saya tadi memanfaatkan momen waktu harga jatuh-jatuhnya tadi, saya serok cuma 200.000, hampir dapat 1M guys. Mantap ya guys. Nah di sini gak usah pada panik, katanya di sini banyak yang minus ratusan juta dari dam ini, udah biasa, keep hold katanya gitu guys. Jadi buff doggy coin ini mungkin bandarnya tadi lagi cukongnya tadi lagi itu guys, lagi take profit ya. Ini katanya kalau rug pull itu kayak squid naik tinggi langsung min 99,99 langsung lari. Ini perjalanan sudah 3 bulan, market cap dah 5 kali lipat, udah kayak to death kalau rug, tapi ternyata sampai detik ini bertahan. So analisa sendiri, kalau saya masih hold sampai dia mantul lagi langsung isi muatan. Katanya ada yang bilang nangis kena rukul. Dan kita lihat chat pada sore ini. Silahkan ratakan. Jadi entry bawah kenyang, makasih. Jadi mungkin banyak yang serok dari bawah ya. Nah itu mungkin cuman permainan pause ya guys. Jadi saya tadi benar-benar beli ya guys. Bentar, saya setting biar kelihatan guys. Nah baby doggy tadi beneran saya kaget guys, karena uang saya tadi tiba-tiba tinggal, kalau nggak salah tinggal 400.000, kalau nggak 700.000, langsung saya serok lagi guys dari bawah guys. Karena loh seperti ini guys, tadi sempet harganya itu di 0, mana tadi guys, ya seginian guys, 80%an kalau nggak salah turunnya. Tiba-tiba naik, mungkin semoga saja bisa naik terus ya guys ya. Semoga saja bisa terus naik. Jadi untuk buff doggy coin army, mungkin saya sarankan hold terus ya. Mungkin karena koin ini seperti yang saya bahas tadi udah 5 bulan ya. Maksudnya udah bagus perkembangannya, dan komunitasnya sudah sangat solid ya. Jadi insya Allah ini bisa kembali. Tadi saya ambil lagi guys. Jadi gimana ya kalau lihat di story. Nah ini tadi saya beli lagi di sini guys. Nah ini tadi saya beli baby Dodge. Lewat pancake swap ya, ini pakai pancake swap. Nah kalau yang satunya saya tadi beli puff doggy coin ya guys, ini. Nah saya beli puff doggy coin 843 juta hampir 1 miliar guys, cuman modal 200 ribuan. Jadi kita memanfaatkan waktu anjlok tadi ya, high dump tadi untuk serok guys. Jadi tetap semangat ya, tetap semangat serok. Semoga saja bisa menjadi mantap. Oh masih bisa, berarti masih kelihatan nih guys. Nah kita lihat aja perkembangannya nih guys. Terus naik atau dia udah nggak kuat naik ya. Tapi menurut prediksi saya ya terus naik ini guys. Pertahankan terus guys.
mantap ya. Yang penting kita udah ambil modal dari dari Dogecoin ini guys. Semoga aja kedepannya bisa lebih bagus. Ya Pak, kita lihat dari komunitasnya tadi guys. Nah, jangan main-main dengan army BDC, kasih paham. Nah, nah ini mereka bilang seperti ini guys. Jadi ada komunitasnya yang sangat solid guys. Mantap guys ya. Terus hold baby doge guys. Semoga bisa mencapai targetnya. Pak, kita lihat di webnya ya. Ini kok baby dog balik guys, buff ya Allah, balik terus sama baby dog ya. Nah ini dia akan melakukan pembakaran lagi guys. Nah ini semoga saja sesuai dengan target yang ini guys ya. Semoga saja bisa to the moon guys. Tenang dan pertahankan ya. Nah cukup sekian dari video saya. Mungkin bisa bermanfaat, atau kalau nggak bermanfaat ya skip aja guys ya. Ini cuman sekilas memberitahu aja bahwa jangan, kalau main crypto itu jangan sampai mental kecil ya guys ya. Harus punya mental yang kuat, karena main crypto itu pasti ada resiko. Jika terjadi seperti itu lagi, kita harus bisa mengambil keputusan yang pasti guys. Jadi kita harus benar-benar merelakan uang kita yang sudah kita taruh di crypto. Hasilnya bagaimanapun kita nggak ada yang tahu kan ya. Seperti buff doge ini ya guys ya. Ya alhamdulillah sekarang bisa naik lagi guys ya. Habis cuman 700.000 dalam waktu sekejap sudah bisa kembali ke 2 juta lagi. Ini mantap guys. Semoga aja bisa bertahan terus. Maksudnya bisa naik lagi guys ya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Selebihnya saya kurang paham. Selebihnya mungkin saya ada salah kata atau masih terbata-bata dalam menjelaskan bab doge ini. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.